Geng kali anyar ke mon pasir ke lagi nyuduk iwak bibit. Bus mencelat. Oke bosku, kita sekarang berada di tambak, yaitu tepatnya di budidaya pembenihan atau pembesaran bibit ikan bandeng miliknya Mas Sukma, yang lokasinya berada di Kali Anyar. Bahkan sih lebih baik yo. Panas sih kurang. Dari panasnya kurang mempengaruhi. Iya, makannya kurang. Nafsu makannya kurang. Cuacanya lagi hutan guys. Kita lagi dipindah bos. Ini petakan sebelah. Kurang pulau mungkin bisa petakan. Kelawe bu, turung katon semek semek ke yo, lembut pis, kemudian wong bibitan luru pakan kali balung nyerok sampai sini. Iwak bos masih lembut. Seminggu. Eh? Cinta kena. Gila buat noli perang dina masih seminggu di rumah na anu gue yo di rumah katon lah satu anak apa ku sih masih kemprek gue kemprekin aku kok kan ya sih masih dia man wasir geng kali anyar gue namun ning pelabuhan ini kan ning pelabuhan Muara Angke kayak preman ya preman ya anyar wih mau kayak kali aja itu kayak sinya kel weh kayaknya ya buat siapa tuh para nabi ya tiap hari manwasir kayak jago kan ning jembatan Kali Anyar nonggo nih pembuni neng kan ini kuken kayak nomor pelabuhan Muara Angke Muara Baru kayak geng yang kayak geng besar karena bukan macem-macem kayak cuma orang ngebun kali aja kayak lagi merebang anu bibit ya bibit ikan bandeng dia kena Sukma kayak singanan yang Kali Anyar. Kali Anyar. Pak Jokowi, ya mene. Bentuk mene. Wong miskin gunung. Pak Jokowi ke je, jadi perwasir. Kalau mene neng jauh neng Kali Anyar. Ada Kali Anyar ke potensial. Anak tambak ke, anak budidaya iwak bandenge. Pokoknya pek lah. Mas tadi roti lahune. Elah.
manjon. Yang oleh dana rutin lah, gawe umah kon dua kali pira, gawe ne lima kali sepuluh ya, dana orang cukup pira. Ayo kak, mati beli mati nih Belanda, beli mati kayak Eman Masir adalah salah satu penerima bantuan Ruti Lahu bedah rumah oleh Eman Masir gue, walaupun geng kali anjar tapi keadaannya masih minus. Ya pan pindah maning nih petakan sebelah. Caranya membersihkan pandi oper pindah tempat ke caranya kayak gue soalnya iwak bibit bandengnya cilik-cilik ada katanya yang mantal lah katanya kayak jentik-jentik jentik-jentik nyamuk ya bisa kan prosesnya kayak gini maksudnya ke priwe melosir kita pantakon ke geng kali anyar priwe supaya priwe kaya bisa kan dipindah-pindah kayak gini supaya iwak kayak priwe dipindah-pindah kayak gini ya. Sistemnya udah melar. Oh, bahkan udah gelis gede. Iya. Oke, menurut sampean ini bisa kan ini kene dipindah ke kene tempat ini ke priwe. Cilik. Oh, dari nafsu makannya lah kayak iwak ya. Jadi dipindah tempat sejen. Nah, di sini memang kok tempat sejen pindah maning kene kayak aku supaya nafsu makan iwak tetap anak. Oke, bisa kan nafsu iwakin tempat ini lah kayak priwe keadaannya cacak kan meruh. Anak pangane, orang gelemangane. Oh, masalahnya kenapa bisa kena anak pangane? Sakit, sakit rindu. Oh. Aduh. Iya, memang iya. Mau tenggembung gak hari? Pikirannya sakit rindu ya. Nafsu makannya kurang. Kaminnya ya, Blen. Ya bener juga, kayak bos, cara kayak kali anyar kayak mau wasir kayak gitu ya. Pakane anan lokasi gitu ya. Umah iwak kayak sakit rindu jadi iwak kenapa sih makannya gue laka gue udah dipindah ke tempat yang baru supaya seneng berag lah iwak kayak nafsu makannya gue yang bertambah pengatenanya genari orang perempuan ya biasa kayak honol ya kayak iya gue Pak Jokowi gue kayak Pak Jokowi mana kayak gak ada duit cak koper gak wong miskin. Ya ngoli dana roti lau. Ujanya harga gen. Jumlah beda rumah 17 juta sekian kayak rumah kayak rumah Korea ya bener orang tadi tadi mangkrak judul lagi. Isi kayak beli beras gak kali anyar gak malu asir. Gue di Bandungnya ngumpul. Berangai Selawe. Selawe mon. Dari siapa petak-petak gue di sini Selawe bu bibit Bandung. Ini proses pengoperan. Itu bibit ikan Bandungnya bos yang tadi dapat memindah dari petakan sebelah. Ini ditampung di tempat penampungan sementara sebelum dilepas di petakan yang ini bos, yang luas. Tuh, petakan. Ini budidaya pembesaran bibit ikan bandeng milik Mas Sukma yang berada di lokasi Desa Ambulu, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon. Oke bos, sampai di sini dulu pertemuan kita. Mudah-mudahan video ini bisa jadi hiburan lah. Dan sebelumnya saya minta maaf apabila tayangan video ini kurang apik atau kurang berkesan. Saya sebelumnya minta maaf yang sebanyak-banyaknya. Dan sebelum mengakhiri video ini, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Priwe melwasir seperakat. Berakat ya. Mangan karutut. Aduh, kira-kira Pak Jokowi baik. Oli dan Naruti lah, kok oneng kau ini umai pira 12 kali pira lah, kau umai kayak umang Korea ya, bener mangkrak. Ayo kak, bosku, bosku.